Teman-teman, apakah kalian pernah melihat bocah korslet? Bocah korslet adalah bocah yang terkenal dengan aksi viralnya berbicara dengan HP dengan Google Chrome ya, teman-teman. Jadi di sini dia tanya jawab dengan HP dari kata-kata menjadi suara Google. Kalian tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja kita lihat bagaimana proses membuat atau mengubah suara jadi suara Google seperti yang ada di bocah korslet, teman-teman. Gimana caranya? Nah, kita lihat proses berikut ini, teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Figur Muda, bukan anak muda kalau enggak berkarya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya mengubah suara menjadi suara Google, teman-teman. Nah, gimana caranya? Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, hal yang mesti kalian pertama lakukan adalah kalian buka Google Chrome kalian atau browser kalian. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa ketik di sini sound of text, teman-teman. Kalian klik. Dan di sini bisa kalian klik di sini, teman-teman. Nah, kalian scroll ke bawah dan di sini kalian tuliskan teks yang kalian mau ubah suara ke Google dengan teks sesuai keinginan kalian, teman-teman. Di sini misalkan aku tulis nah, di sini aku akan menulis seperti ini, teman-teman. Dan aku di sini pilih bahasanya menjadi bahasa Indonesian, teman-teman. Di sini kalian bisa klik submit. Nah, di sini bisa kalian lakukan play untuk memutar kata-kata atau tulisan yang kita tulis tadi, atau kalian bisa mendownloadnya langsung, teman-teman. Di sini aku akan mendownloadnya secara langsung terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini aku sudah mendownload. Jika sudah, kalian bisa membukanya. Aku keren sekali. Nah, teman-teman, bisa kalian dengar sekarang suara atau tulisan yang kalian rubah sudah menjadi suara Google, teman-teman. Dan bisa kalian gunakan atau masukkan ke dalam video yang kalian inginkan, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja, teman-teman, video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa klik like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, teman-teman, untuk mengetahui video-video apa selanjutnya yang aku upload, teman-teman. Terima kasih.